Jalan Tol Pekanbaru Dumai menghubungkan Kota Pekanbaru dengan Kota Dumai di Provinsi Riau. Ruas tol yang sering disebut dengan nama Tol Permai ini juga merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera. Tol Pekanbaru Dumai memiliki 6 ruas jalan tol yang melewati beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Riau. Lalu, berapa besaran tarif Tol Pekanbaru Dumai? Berikut rincian lengkap mengenai tarif Tol Pekanbaru Dumai pada tahun 2022 untuk semua golongan kendaraan. 1. Ruas Pekanbaru Minas. Ruas Pekanbaru Minas membentang di antara Kota Pekanbaru dan Kecamatan Minas di Kabupaten Siak. Ruas ini memiliki panjang 9,2 km dan dapat ditempuh dalam durasi waktu kurang lebih 5 menit, kondisi normal. Untuk jenis kendaraan golongan 1, sedan, jeep, pick-up, truk kecil, dan bus, tarif tol ruas Pekanbaru Minas adalah Rp8.500. Sedangkan untuk golongan 2, truk 2 gandar, dan golongan 3, truk 3 gandar, tarifnya adalah Rp13.000. Terakhir, untuk golongan 4, truk 4 gandar, dan golongan V, truk 5 gandar, dikenakan tarif 2, sebesar Rp17.000 atau Kandis Selatan keluar dari ruas Pekanbaru Minas. Anda akan masuk ke ruas Minas Petapahan Kandis Selatan yang ada di Kabupaten Siak, Riau. Ruas Minas Petapahan Kandis Selatan ini memiliki panjang kurang lebih 23,6 km. Tarif tol Pekanbaru Dumai di ruas Minas Petapahan Kandis Selatan untuk kendaraan bermotor golongan 1 adalah Rp21.500, sedangkan untuk golongan 2 dan 3 sebesar Rp32.500. Kendaraan golongan 4 dan V dibebankan tarif tol sebesar Rp43.500. 3. Ruas Minas Petapahan Kandis Selatan keluar dari ruas Pekanbaru Minas. Anda akan masuk ke ruas Minas Petapahan Kandis Selatan yang ada di Kabupaten Siak, Riau. Ruas Minas Petapahan Kandis Selatan ini memiliki panjang kurang lebih 23,6 km. Tarif tol Pekanbaru Dumai di ruas Minas Petapahan Kandis Selatan untuk kendaraan bermotor golongan 1 adalah Rp21.500, sedangkan untuk golongan 2 dan 3 sebesar Rp32.500. Kendaraan golongan 4 dan V dibebankan tarif tol sebesar Rp43.500. 4. Ruas Kandis Utara Duri Selatan. Ruas Kandis Utara Duri Selatan membentang dari Kabupaten Siak hingga Kabupaten Bengkalis, Riau. Ruas tol ini memiliki panjang sekitar 23,95 km dan merupakan ruas terpanjang dari Jalan Tol Pekanbaru Dumai. Tarif tol Pekanbaru Dumai untuk ruas Kandis Utara Duri Selatan juga dibagi menjadi 5 golongan kendaraan. Golongan 1 dikenai tarif sebesar Rp23.500, golongan 2 dan 3 sebesar Rp35.500, sedangkan golongan 4 dan V dikenai tarif Rp47.500. 5. Ruas Duri Selatan Duri Utara, Batin Solapan. Berikutnya Anda akan masuk ke ruas Duri Selatan Duri Utara, Batin Solapan. Ruas tol ini ada di Kabupaten Bengkalis, Riau. Ruas Duri Selatan Duri Utara, Batin Solapan memiliki panjang sekitar 27 km. Tarif tol ruas Duri Selatan Duri Utara, Batin Solapan untuk kendaraan golongan 1 adalah sebesar Rp26.500. Golongan 2 dan 3 dikenakan tarif sebesar Rp40.000, sedangkan untuk golongan 4 dan 5 sebesar Rp53.000. 6. Ruas Duri Utara, Batin Solapan Dumai. Ujung dari Jalan Tol Pekanbaru Dumai adalah ruas Duri Utara, Batin Solapan Dumai. Ruas tol ini memiliki panjang sekitar 25 km serta melalui Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai. Untuk golongan 1, tarif tol ruas Duri Utara, Batin Solapan Dumai adalah Rp23.000, golongan 2 dan 3 sebesar Rp34.500, sedangkan untuk golongan 4 dan 5 sebesar Rp46.000. Jika ditotal, maka tarif tol Pekanbaru Dumai yang harus Anda siapkan adalah sebagai berikut. 1. Golongan 1 Rp118.500. 2. Golongan 2 Rp178.000. 3. Golongan 3 Rp178.000. 4. Golongan 4 Rp237.000. 5. Golongan 5 Rp237.000. Perlu diketahui bahwa daftar tarif di atas dapat berubah sewaktu-waktu tertentu. Demikianlah artikel mengenai rincian tarif tol Pekanbaru Dumai. Agar perjalanan tetap lancar, pastikan saldo kartu tol Anda mencukupi. Jangan lupa juga untuk mengecek kondisi mesin mobil di bengkel Auto 2000.
Dengan mekanik berpengalaman, Auto 2000 siap menjaga performa mobil Toyota kesayangan Anda. Kunjungilah Auto 2000 di Girum sekarang juga apabila Auto Family ingin melakukan servis berkala. Jika Anda tidak memiliki waktu untuk membawa mobil ke bengkel, silakan lakukan booking layanan tes Auto 2000 Home Service melalui website atau aplikasi Auto 2000 Mobile.